dilarang. Kita mengganggu siaran ini. 30 tahun dulu, kalau sebut tentang masjid-masjid terkenal di Malaysia, nama yang akan muncul dalam kepala ialah Masjid Shah Alam, Masjid Negara, Masjid Jamik dan Masjid Umudia. Masjid Jamik atau nama rasminya Masjid Jamik Sultan Abdul Samad terletak di antara pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak di Kuala Lumpur. Ia dibina pada tahun 1909. Dah lebih 100 tahun rupanya. Masjid Ubudiah pun dah lebih 100 tahun. Ia dibina pada tahun 1913 dan terletak di Kuala Kangsar, Perak. Arkitek untuk kedua-dua masjid ni adalah orang yang sama, iaitu Arthur Benison Habeck. Walaupun dia ni asal dari Liverpool, besar kemungkinan dia tak pernah nyanyi lagu You'll Never Walk Alone di Anfield sebab dia meninggal tahun 1948. Lagu tersebut cuma meletup-letup pada tahun 1963 selepas dinyanyikan semula oleh Jerry and the Pacemakers, sebuah band yang berasal dari Liverpool. Sebut pasal Masjid Ubudiah, kos pembinaan masjid ni dipayung oleh British dengan dana sebanyak $200,000 selat. Ia sebagai tanda terima kasih British kepada negeri-negeri Melayu bersekutu yang belanja kapal perang paling canggih zaman tu kepada British, iaitu HMS Malaya. Nak tahu berapa kos HMS Malaya? Oh, tidak begitu banyak. Cuma £2,945,709 saja. Hari ini, angka tersebut bernilai kira-kira £237 juta atau 1.268 bilion ringgit Malaysia. Kapal ini mula dibina pada tahun 1913 dan siap pada tahun 1915. Beberapa bulan selepas ditauliahkan, ia terlibat dalam pertempuran Jutland melawan tentera laut Jerman. Uniknya, HMS Malaya tak mengibarkan panji British. Ia mengibarkan panji negeri-negeri Melayu bersekutu. Lain macam, bro! Boleh dikatakan, sejarah kapal ni adalah putih, hitam dan kelabu. Ia digunakan untuk bawa Sultan Mehmet VI, Sultan terakhir Empayar Turki Uthmaniyah yang dibuang negara ke Malta. Ia juga dihantar ke Palestin untuk melawan kebangkitan orang Arab yang tak setuju dengan kedatangan orang Yahudi yang dibawa British. Bagi peminat bola sepak tempatan, tahu kan pertandingan Piala Malaysia dulu bernama Piala HMS Malaya? Sejarah pertandingan ini bermula selepas anak-anak kapal HMS Malaya bermain bola sepak dan rugby dengan kelab-kelab di Malaya ketika mereka berkunjung ke sini pada Januari 1921. Disebabkan terpesona dengan sambutan mereka terima di Malaya, pegawai memerintah HMS Malaya iaitu Kapten Henry Tritonbuller, para pegawai serta anak-anak kapal lain menghadiahkan trofi tersebut dan mencadangkan ia diberi nama Piala HMS Malaya. Demikianlah